Pemirsa, tim Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah yang ada di Kecamatan Paron Ngawi. Sejumlah barang yakni beberapa ponsel dan laptop milik terduga pelaku diamankan. Sebuah rumah yang ada di Dusun Cungbelut RT 4 RW 11 Desa Semen Kecamatan Paron Ngawi digeledah oleh tim Densus 88 anti teror. Penggeledahan ini dilakukan menindaklanjuti hasil penangkapan salah satu terduga terorisme. Kepala Desa Semen Suyanto menjelaskan jika salah satu penghuni rumah tersebut diamankan oleh tim Densus 88 usai mengantar anaknya sekolah. Diduga pelaku yang diketahui bernama UW, 51 tahun, warga Tangerang, terduga pelaku tinggal di rumah tersebut sekitar 2 tahun terakhir, sebelumnya berdomisili di Tangerang. Menurutnya terduga pelaku yang merupakan warga Tangerang tersebut menikah dengan salah satu warganya, yakni IAM, 48 tahun, dan telah memiliki 6 orang anak. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang yakni ponsel dan laptop milik terduga pelaku diamankan. Dari tadi jam berapa tadi? Jam 9-an. Tak tahu sebelumnya ya, tahu-tahu sudah ada di sini untuk menunjukkan rumahnya sini. Itu penggeledahan penangkapan apa? Katanya terjaring teroris dari Densus 88 Jakarta. Polsek pun tak tahu. Kalau yang bersangkutan berada di sini sudah lama? Domisili sini memang? Saya kurang tahu, kayaknya ini kan kayaknya itu kayaknya 2 tahun tapi belum kakak sini, ini masih Tangerang. Pak RT kesini caranya mau ini hanya melahirkan saja, nanti ke Tangerang lagi. Ini rumah siapa, istrinya atau siapa? Ini anu ibunya. Orang tua dari istri. Dari istri. Istrinya ya. Terus yang dibawa yang laki, Pak. Iya. Sebelumnya seorang terduga pelaku terorisme diamankan di Desa Semen, Kecamatan Paron Ngawi, Sabtu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui terduga pelaku tersebut terafiliasi dengan jaringan mana. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.